Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi info mengenai perbedaan helm standar militer balistik dengan helm yang biasa dipakai para airsofter. Oke teman-teman, di sini saya ada helm balistik level 3 tipe MIG standar militer berwarna hitam, dan helm airsoft tipe airframe berwarna tan dengan cover multicam. Perlu teman-teman ketahui bahwa helm balistik berbahan material aramid level 3, sedangkan helm airsofter itu berbahan ABS keras, tidak anti peluru. Sangat-sangat berbeda dengan helm balistik. Dari segi harga, helm balistik lebih mahal dibandingkan dengan helm airsofter. Helm balistik harganya sekitar jutaan rupiah, sedangkan helm airsofter itu sekitar ratusan ribu, tergantung merek, mulai dari 350.000 hingga kurang lebih 900 untuk helm airsofter. Dari beratnya, helm balistik memiliki berat sekitar 1,7 kg tanpa aksesoris, sedangkan helm airsofter itu beratnya lebih ringan, 1,3 kg tanpa aksesoris. Dari segi ketahanan, helm balistik sudah pasti anti peluru dan merupakan helm yang digunakan oleh personil militer untuk operasi di medan pertempuran. Sedangkan helm airsofter itu tidak anti peluru, teman-teman. Jadi jangan sekali-kali memakai helm airsofter dalam operasi militer. Cukup buat skirmish atau latihan saja, atau buat gaya-gayaan pada saat sesi foto-foto dalam rangka menambah kegantengan. Helm balistik ini sudah dilengkapi dengan mounting untuk NVG. Teman-teman bisa perhatikan, ini dia teman-teman mountingnya, Rhino Mount berbahan metal. Di sisi kiri dan kanan terdapat velcro untuk menempel patch. Di bagian belakang juga terdapat velcro untuk menempel patch dan lain-lain. Teman-teman bisa perhatikan. Pada sisi kiri dan kanan terdapat rail. Ini dia. Teman-teman bisa menambah komtek di sini, komunikasi di bagian sini, dan juga center bila diperlukan. Teman-teman bisa perhatikan. Di bagian dalam terdapat busa yang cukup empuk bila digunakan, sehingga personil militer yang memakainya akan terasa lebih nyaman karena ada bantalan busa di bagian dalamnya. Teman-teman bisa perhatikan. Sekarang kita akan membahas helm airsofter. Helm airsofter ini juga sudah dilengkapi dengan mounting NVG berbahan metal
ada juga yang berbahan ABS dan tidak dilengkapi dengan velcro pada bagian cover. Pada helm airsofter di bagian kiri dan kanan juga terdapat rail untuk menambah komunikasi headset, juga center jika diperlukan. Pada bagian belakang terdapat velcro. Ini teman-teman bisa menempelkan lampu Hellstar atau baterai pack seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan. Perlu teman-teman ketahui bahwa ketika teman-teman membeli helm, khususnya helm airsofter, mounting seperti ini tidak include dalam pembelian, jadi teman-teman harus membelinya lagi secara terpisah dengan helmnya. Kalau yang saya punya ini berbahan metal, ada juga berbahan ABS, itu harganya lebih murah. Teman-teman bisa mendapatkannya di marketplace. Oke teman-teman, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saksikan terus channel YouTube Darje Tactical, karena di video selanjutnya saya akan membahas bagaimana setup helm tactical seperti ini. Assalamualaikum.